Mengunjungi tempat baru membuatku merasa lebih hidup. Bertemu orang baru yang bisa langsung akrab tanpa butuh waktu lama untuk mengenalnya. Ini hanyalah permulaan. Langkah ini justru akan lebih jauh. Perjalanan ini akan lebih lama pula. Rindu akan merasuki mimpi. Apa ini seperti pencarian jati diri? Aku tidak tahu. Ada kalanya kita harus menepi dari segala rutinitas, membebaskan jiwa yang terbelenggu oleh penat. Tapi bebas bukan berarti kau bisa seenaknya. Sebagai anak muda, kita punya pilihan. Tapi kita juga harus punya tujuan. Di persimpangan jalan, kau gak akan belok sembarangan. Tapi kau gak akan nemu hal yang baru kalau lewat jalan yang itu-itu lagi. Kadang kita sering ngeremehin hal-hal kecil. Tapi hal kecil itulah yang selalu hadir untuk menggenapkan. Mengisi setiap celah ketidakpekaan kita akan sesuatu. Kebanyakan orang memilih menunggu untuk memulai sesuatu. Menunggu kesempatan, menunggu waktu. Padahal cara terbaik memulai sesuatu adalah dengan melompat masuk ke dalam lautan kesempatan. Hari ini, detik ini.